suatu hari ada seorang player sedang tertidur di rumahnya. Alarm pun berbunyi seperti dan Auza pun membanting HP-nya. Setelah Auza terbangun, perut dia perlu diisi makan. Suatu ketika, Auza pun menghayal sangat ingin ayam goreng. Dan ayam goreng pun jadi. Namun Auza ingin makan ayam goreng pakai sambal. Dan Auza pun pergi ke village dan mencari toko sambal. Dan percakapan pun terjadi. Bang, ada sambal bang? Ada. Berapa bang? Lihat aja tuh di list. Dan Auza pun melihat ke list. Harganya 10 diamond. Sedangkan Auza mempunyai 5 diamond untuk modal buat portal ke Nether yang belum jadi. Jang, cabai naik jang, yang sabar ya. Dan Auza pun pulang ke rumahnya. Auza pun tiba di rumahnya dan mencari HP-nya untuk menelepon temannya. Auza pun baru nyadar kalau HP-nya udah dilempar. Dan Auza pun bergegas berpetualang untuk mencari cabe. Di tengah perjalanan, Auza pun dikejar wolf yang haus air putih. Yang ternyata ternyata itu serigala temannya yang sama-sama kehausan. Suplai air putih pun habis. Ketiga-tiganya kehausan dan kelaparan di tengah padang pasir. Perjalanan jauh pun berakhir. Akhirnya, Auza menemukan cabai yang hanya ada satu di pohonnya. Auza pun kaget. Rumahnya ada di depan mata. Sungguh tragis. Sangat dekat di mana pohon cabai itu berada. Akhirnya, Auza pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih, muka murung, dan asam urat. Auza pun kaget tenggangan tinggi. Ayamnya busuk, kelamaan ditinggal pergi.